Pemirsa peristiwa pembegalan kembali terjadi di kota Bandung. Dua warga dan seorang pengendara ojek motor online dipegal di dua kawasan berbeda di kota Bandung selasa 24 Januari malam. Akibatnya pengendara ojol tersebut terluka di tangan sedangkan korban lainnya mengalami luka di leher dan tangan akibat sabetan senjata tajam. Dua warga dibegal di kawasan jembatan Pelangi Antapani Kiara Condong, Kota Bandung, Selasa 24 Januari 2023 malam. Dalam peristiwa tersebut, pelaku kabur meninggalkan motor dan senjata yang digunakan untuk membegal. 24 Januari, Kota Bandung, lokasinya di Jalan Kircon, telah terjadi pembegalan. Dua korban dengan senjata tajam Sementara itu di kawasan Jalan Pak Gatot KPAD Gegerkalong Kota Bandung, seorang pengendara ojek motor online pun dibegal dengan menggunakan senjata tajam. Modus pelaku dengan memesan jasa pengantaran melalui aplikasi ojol. Budi Hartati, Bandung TV.